Aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Pasar 3 Medan Sumatera Utara berhasil digagalkan warga. Akibatnya dua jambret ini pun babak belur dihakimi warga, bahkan keluarga korban tidak terima, sempat adu mulut dengan warga yang melindungi pelaku. Susi! Susi, sini Susi! Kedua jambret ini diamankan warga setelah gagal menjambret dompet milik seorang pengendara wanita bernama Susi di Jalan Pasar 3, Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Warga yang kesal dengan spontan menghajar keduanya hingga nyaris dibakar. Namun sejumlah warga berusaha mengamankan kedua tersangka dari amuk warga yang emosi. Keributan meluas setelah keluarga korban datang ke lokasi ditangkapnya kedua tersangka. Cekcok mulut dan nyaris baku hantam nyaris terjadi antara keluarga korban dengan warga yang berusaha mengamankan para pelaku dari amuk warga. Korban mengaku saat itu dirinya sedang mengendarai sepeda motor melintas di lokasi. Tiba-tiba kedua pelaku yang mengendarai motor warna putih merampas tas miliknya dan kabur. Warga kemudian menangkap keduanya yang berusaha kabur. Rampoknya Bu, apa yang dirampoknya Bu? Dompet. Mana keretanya? Bakar keretanya. Dompet sama HP di dalam dompet. Ibu dari arah mana Bu? Posisi Krakatau, lampu merah mau menuju ke apotek situ. Pas belok, orang itu datang. Ngambil dari bawah, dari tengah itu depan. Karena siang-siang ya? Iya. Ya terus saya menjerit maling-maling. Rampok-rampok, ya udah dikejar masa. Keributan mereda setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Timur tiba di lokasi. Kedua tersangka dan korban berikut sepeda motor milik pelaku diboyong ke Polsek Medan Timur. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.